Hai 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 para juara, pasti udah gak sabar dong nonton Siapa Mau Jadi Juara episode hari ini. Banyak banget loh games-games yang menarik dan pastinya akan ada hadiah belasan juta rupiah. Langsung aja yuk kita lihat keseruannya di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah sang juara. Selamat pagi! Pagi! Pastinya kembali lagi di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah sang juara. Di Siapa Mau Jadi Juara, akulah sang juara ya, hari ini. Bener banget, Angel, kita masih bagi-bagi hadiah. Iya dong. Dan kita berada di daerah Mall Cijantung. Mall Cijantung. Di depan Mall Cijantung persis ya. Betul sekali. Dan pagi ini kita akan menggemparkan Mall Cijantung dengan bagi-bagi hadiah. Menggemparkan, yeah. Kayak ada angin tornado. Oke, kalau itu langsung aja kita akan mencari. Yes. Dan kita akan bagi-bagi hadiah buat Happy orang more. Yang beruntung ya. Yeah. Di Mall Cijantung. Let's go guys. Oke, baiklah pemirsa, masih di Siapa Mau Jadi Juara? Akulah sang juara. Dan kali ini kita masih di Mall Cijantung, kita akan kasih tantangan untuk para pengunjung yang ada di Mall Cijantung. Oke, sebelum ya. Kita kasih tantangan, kita minta semangat dan suaranya untuk Mall Cijantung. Mana? Wow, sekali ya. Kita akan mencari 5 orang yang beruntung ya. 5 orang yang beruntung, yang paling cepat langsung berdiri di atas. Yang tidak berdiri di atas puzzle tidak kita hitung ya, nggak menang, oke? Okay? Oke, okay, saya ngomong pakai mic ya. Buat pengunjung yang mau hadiah, simak baik-baik. Baik, kita akan mencari 5 orang yang beruntung. Siapa yang memakai tas Game Block, silakan datang. Satu lagi ya. Oke. Oke, sudah selesai, sudah ketemu. Oke. Ya. Nah, tadi kita tanya satu persatu. Oke. Oke, namanya siapa? Widya. Widya. Iya. Datang ke sini ngapain? Tadi habis dari habis makan ya. Iya. Oke. Nah, kamu bawa tas ransel? Bawa iya. Itu di belakangnya. Ya? Oke. Oh, iya. Rasanya kita kasih hadiah 200.000 rupiah. Rp200.000. Mana tas ransel? Mana? Oke. Rp200.000. Bawa tas ransel? Oke. 200. Bawa tas ransel, Bu. Kasih tahu tas ranselnya. Ini dia, selamat buat para pemenang. Baik pemirsa, kita akan mencari orang yang beruntung lagi ya. Ya, masih ada lagi. Ketentuannya apa ya? Ya. Ketentuannya adalah, silakan Angel. Di sini. Oke. Selamat siang untuk para pengunjung Mall Cijantung. Kita dari Siapa Mau Jadi Juara Trans TV memberikan tantangan bagi orang yang bisa datang membawa orang yang berkepala botak pelontos. Botak plontos, langsung aja beli gunting, ada orang rambut gondrong plontos. Ya. Tukulin aja. Oke. Okay. Kalau kita lihat-lihat memang agak sedikit sulit, tapi kita sudah mendapatkan 2 ya. Orang yang beruntung kayak ini. Oke, okay, karena waktu sudah terlalu lama, kita langsung kasih hadiah okay. Aja ya. Bapak siapa namanya, Pak? Harry. Bapak Harry. Cili. Bapak Cili ini ganteng-ganteng sekali ya. Iya. Bapak Cili dan Bapak Harry, Bapak Cili membawa orang yang kepalanya plontos. Pak, mohon maaf ini bukan plontos, ini udah tua Pak ya. Jadi rambutnya udah hilang ya. Tapi tetap berhasil. Bapak mendapatkan Rp200.000. Rp200.000, terima kasih. Deal, ada nih, dia nggak bawa bapak-bapak. Ada nih, lihat nih. Nah, tadaa! Ibu, iya. Ini siapa? Eka. Yang botak yang mana, Bu? Anak aku. Ini anaknya, Bu. Iya.
palanya protos. Halo. Mendapatkan 200.000 rupiah. Anaknya juga dapat 200.000 rupiah. Jadi juara Trans TV bagi siapa yang merasa datang ke Mochi Jantung bersama dengan pasangannya, pacar atau suami istri, maju ke depan. Oke, kita tanya satu persatu. Ya. Ini, lo ngangkut bini orang mana nih? Ini bini siapa ini lo? Ini bini sendiri. Bini sendiri. Oh iya. Beneran? Ini bu. Anaknya. Iya. Siapa iya. Nama bininya? Rina. 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 Namanya? Ibu siapa? Rina. Ibu Rina. Siapa nama suaminya? Eka Rubian Sam. Siapa namanya? Eka. Oke, berarti terbukti 200.000 rupiah. 200. 200. Tanya lagi aja. Bapak siapa namanya? Liman. Bapak? Liman. Ibu? Gila. Ini beneran suami istri? Iya. Ini siapa? Ini papanya bukan? Papa. Ini siapa? Ini? Mama. Oh, mama. Terbukti. Ya. 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Oke, kita tanya. Oke, nama siapa? Ridwan. Ridwan, Tania. Kalian pasangan? Pacaran. Pacaran? Beneran? Beneran. Udah berapa lama pacaran? Udah hampir 5 tahun. Udah hampir 5 tahun? Yeah. Beneran? Iya. Beneran? Coba, ada foto gak di handphone berdua? Banyak. Banyak, coba lihat. Berapa lama pacaran? Oh iya bener. Iya bener. Berapa lama pacaran? Hampir 5 tahun. Hey Tuan, dompet lo tipis banget kayak terlipat kandang ayam ya. Abil, hari gini kan iman nih, Bil. Oke, tenang. Saya isiin 200.000 rupiah. 200. 200. Selamat ya. Mudah-mudahan langgeng ya sampai nikah ya. Ah, ini kelihatan nih pasangan suami istri. Ini Bapak? Jangan prayoga. Oke, Ibu. Istiroha. Oke, suami istri. Iya. Sudah berapa lama pernikahan? 19 tahun. 19 tahun? Wow. Oke, selamat. 200.000. 200. Iya. Selanjutnya. Okay. Terakhir. Ini pasangan? Andre. Suami istri? Sini, pasangan. Pacaran? Iya, pacaran. Sini. Tadi. Siapa namanya? Yos. Hah? Yos. Tadi. Ini namanya Yos, ini? Andre. Ini pacaran? Pacaran. Berapa lama pacaran? 3 tahun. 3 tahun, iya. Beneran? Iya. Kapan mau nikah? Jangan pacaran mulu, kapan dinikahin? Bentar lagi. Oh, bentar lagi. Bentar lagi ya. Oke. Okay. Yeah. Kalau begitu selamat 200.000 rupiah. 200.000 rupiah kasih tepuk tangannya. Oke, okay, baiklah pemirsa, kita udah selesai bagi-bagi hadiah di sini, tapi kita masih mau bagi-bagi hadiah lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetap saksikan siapa yang jadi juara. Aku Lasan juara. Kita akan challenge, kita akan mencari dua orang yang doyan makan. Jadi di sini doyan makan. Di sini sudah ada Molen. Siapa yang bisa menghabiskan, silakan maju. Tapi kalau nggak bisa, jangan dipaksa. Ayo. Oke, di sini kan ada 4. Om Pimpa. Oke, ini satu orang menang, satu lagi. Baik, silakan duduk. Oke, namanya siapa? Yuni. Yuni, ya. Yakin bisa habisin? Yakin. Oke, nama siapa? Guntur. Guntur. Guntur, yakin bisa? Yakin. Oke. Oke, kalau begitu pemirsa langsung aja kita challenge dua orang peserta yang beruntung. Ya. Juara pertama yang bisa menghabiskan molen. Ada berapa molen ya? 10 molen. 10. Mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Dan juara 2 mendapatkan 5
jika kalian sudah tidak sanggup lagi untuk makan, jangan dipaksa karena berbahaya ya. Kalau begitu hitungan ketiga siap dimulai. Satu. Ya, hitung sama-sama. Satu. Jangan sampai tumpah-tumpah. Satu menit sudah berjalan. Tinggal 2 menit lagi, belum boleh minum. Ntar terakhir baru minum. Waktu sudah berjalan 2 menit. Kalau nggak kuat jangan dipaksa. Kalau nggak kuat jangan dipaksa. 1 menit lagi. 1 menit 1 juta. Jangan dihabisin. 40 detik lagi. Ayo, 40. 30 detik lagi. Kepada Guntur 1 juta rupiah. Juara kedua mendapatkan 500 ribu rupiah. Jatuh kepada Mbak Yuni. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita punya banyak hadiah lainnya. Untuk itu tetap saksikan Siapa Mau Jadi Juara. Baiklah, kembali lagi di Siapa Mau Jadi Juara. Aku langsung juara. Masih main game bersama pengunjung dari Mall Cijantung ya. Yes. Kali ini kita akan main guess. Siapa yang banyak minum dia mendapatkan uang tunai. Yes. Jadi di sini kita sudah menyediakan air soda ya. Yes. Siapa yang kuat minum air soda yang paling banyak dia pemenangnya. Betul. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah dipaksa. Yes. Karena kalau dipaksa sangat berbahaya ya. Ya, yes. Oke. Okay. Dan tantangannya adalah siapa yang meminum air soda tapi tidak boleh bersendawa. Kalau bersendawa, dia kalah, oke? Okay? Oke, okay. Bentar. Kalau kita lihat, ini banyak banget yang mau main tapi kita akan cari aja ya, kita akan cari. Silakan Angel, cari Angel. Pemirsa, sebelum kita memulai, kita kenalin dulu satu persatu kedua peserta yang ganteng-ganteng nih. Siapa namanya? Biagi. Hah? Biagi. Oke, okay, Abang Biagi. Dan ini? Restu. Abang Restu. Oke, okay, untuk Abang Biagi dan Abang Restu, cara gamesnya adalah meminum air soda sebanyak-banyaknya. Betul. Nggak boleh bersendawa. Baik, di games ini juara pertama mendapatkan 1 juta rupiah. Juara kedua mendapatkan 500 ribu rupiah. Siap, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, go. Tenang. Nggak boleh bersendawa.
Gak boleh bersendawa. Kalau gak kuat jangan dipaksa. Kalau gak kuat jangan dipaksa. Jangan sampai bersendawa, Bang. Bagus, tarik napas dulu. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan, teman-teman. Bagus, napas, napas, napas. Napas dulu, napas. Jangan dipaksa. Oke. Tepuk tangan. Silakan berdiri, berdiri biar enggak apa sakit perutnya, berdiri sini. Oke. Sekarang dua-duanya berdahak semaunya. Oke, juara pertama mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Jatuh kepada Resto. Juara kedua mendapatkan 500 ribu rupiah. Jatuh kepada Biage. Baik, untuk kedua peserta, aku punya tambahan hadiah. Buat kamu, mau apa? Pilih kotak warna apa? Warna biru atau merah? Merah dong, merah. Merah. Yakin? Yakin. Biru. Biru, yakin? Enggak merah. Kalau kamu pilih yang biru, otomatis Boboho dapat yang merah. Ya. Yakin ya? Iya. Oke, kamu biru. Buka masing-masing ya. Kamu merah. Buka, yakin. Sebelum kamu buka, pegang Angel. Iya. Ini dia. Ya. Kotak kamu aku hargain 200 ribu rupiah. Tambah. Mau kotak? Tambah. Yakin? Yakin. Tambah. 2,5. Kotak. Iya. 300. Tetap kotak. Iya, kasih 500, Bill. Oke. Ini benar-benar terakhir saya tanyakan. Ini benar-benar terakhir. Jutaan loh, jutaan. Mau uang 500 atau kotak? Kotak ya, kotak lah. Kotak. Iya, enggak apa-apa. Salaman. Oke, deal. Baik, tahan dulu, tahan. Kamu mau uang 200 atau kotak warna merah? Kotak. 2,5. Kotak. 500 ribu rupiah. Kotak. Terakhir saya tanyakan, ini benar-benar terakhir. Buat kamu, mau 500 atau kotak warna merah? Kotak. Salaman. Siap. Dua-duanya kotak. Kita hitung bersama-sama, silakan buka masing-masing ya. Siap. Tahan. 1, 2, 3. Kotak biru mendapatkan 1 juta rupiah. Satu juta. Mana duit ya? Mana duit ya? Malah kotak. Aduh. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Saksikan siapa mau jadi juara. Aku Asam. Juara.
Kita kenalin dulu satu persatu. Oke, ada Mbak Rudang. Mbak Rudang. Mas Atang. Mas Atang. Iya. Kalian udah siap menerima tantangan dari siapa mau jadi juara? Siap. Kalau begitu tantangannya adalah cari aku sebanyak-banyaknya. Cara bermainnya adalah kalian berdua harus mencari barang yang kita minta dalam waktu 2 menit. Oke, sebanyak-banyaknya. Oke, dan pemenang pertama akan mendapatkan hadiah berapa, Bill? 1 juta rupiah. Kalau juara 2? 2 juta rupiah. Bill, kok gede juara 2? Oh, salah ya? Salah dong. Oh, juara 2, 500 ribu rupiah. Oke, mencari atau meminta koin sebesar 500 perak ya, 500 perak ya, dalam waktu 500 koin ya. Iya, 500 koin. Sebanyak-banyaknya dalam waktu 2 menit saja. 2 menit. Siapa yang mengumpulkan paling banyak dia pemenangnya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, kita kasih plastiknya dulu. Ya. Sekali lagi kita tekankan. Ya. Koin 500. Siap. Oke. Okay. Kita hitung 1 2 3 go. Wow. Pada kira-kira gampang nggak ya minta duit 500 perak? Yuk. Kita intip aja. Dapat tuh dia tuh, dapat. Ayo go go go. Ternyata orang baik-baik juga ya. Tapi kalau menurut gue. Kalau untuk sekarang tuh agak sedikit sulit mencari koin 500-an perak karena zaman sekarang kalau orang-orang ke mall bawa duitnya udah banyak, Angel. Udah imani lagi jadinya. Apalagi udah ada ATM. Iya, terus kalau bawa koin kan pasti repot banget. Betul. Gitu loh. Nah, inilah namanya tantangan dari siapa mau jadi juara. Kalau berhasil hadiahnya Hadiahnya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Kita tunggu dalam waktu 2 menit saja. 2 menit. Masih lama. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Jantung yang mau hadiah silakan turun, turun ke bawah. Yang mau hadiah turun. Kita akan bagi-bagi hadiah sembari nunggu kedua peserta apakah berhasil atau tidak ya. Ya betul sekali. Dalam waktu 2 menit mereka harus mencari pecahan 500 koin ya, perak. Ayo, ayo, ayo. Waktu sudah habis. 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Okay. Mana peserta satunya lagi? Satunya si Radung Rudang. Waktunya sudah habis, itu dia. Rudang, ayo! Yeay, oke. Wow. Sini, Mas. Hadap depan, hadap sini. Baik, pemirsa, langsung aja kita buktikan kedua peserta. Kalau misalkan, kan di sini kan ada yang seribuan, enggak kita hitung ya? Iya, yang kita hitung 500 saja, oke. Okay. Kita hitung bersama-sama. Turun. Oke, silakan. Ini Mas dulu ya, Mas ya? Iya. 500. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Sisanya ini 1000. 1000. Sama 200 perak yang udah kita hitung. Yang kita hitung berapa jumlahnya? 22. 22 poin 500-an perak ya. Iya. Baik. Oke, dan untuk Mbak Rudang ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan ya, ini 1000. Ini 200. Ini 200. Ini 100. Kalau kita lihat, juara pertama jatuh kepada
Mas Sule. Oke. Baik, kalau begitu langsung aja kita kasih hadiahnya Angel, silakan. Oke. Juara pertama mendapatkan uang senilai 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Oke, dan juara dua mendapatkan hadiah 500 ribu rupiah. 500 ribu rupiah. Baik, selamat untuk juara pertama dan juara kedua mendapatkan 1 juta rupiah. Yeay. Dan 500 ribu rupiah. Kita akan mencari orang yang beruntung lagi, guys. Ini dia Cinsa. Dan sekarang yang bermain adalah adik-adik. Adek-adek mau hadiah enggak? Mau. Oke, kita akan main games. Nama gamesnya adalah Matematika Berhadiah. Nanti Om Billy akan kasih soal matematika. Ya, siapa yang paling cepat dia juaranya. Juaranya ya. Mendapatkan 500 ribu rupiah. Oke. Ya, sudah siap. Tahu? Sudah siap? Ya, baik. Siap. Soalnya adalah 10 dikurang 7 dikurang 2. Ya, 10 dikurang 7 dikurang 2. Udah? Udah tahu dalam hati? 10 dikurang 7 dikurang 2 ditambah 2 sama dengan silakan. 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 Ayo pakai. Okay. Ayo pakai sayang. Pakai. Rapin sayang, rapin. 1. Oke, stop. Kalau saya lihat adik ini 1, 2, 3, 4. Wah, pakaiannya cepet tuh. Kalau dia masih ngerapin aja. Satu pun belum. Udah kelar. Udah. Tambah udah. Lagi enggak? Masih mau tambah lagi, Kak? Tambah cuma lagi. Segitu, cepat. Oke, langsung aja kita umumkan. Jawaban yang benar adalah 3 ya. Kita buktikan bersama-sama dari orang yang pertama. Oke, kita hitung ya. 1 2. Oke, orang kedua Angel. Orang kedua hitung. 1, 2, 3. 3. Benar, orang ketiga. 1, 2, 3. Oke, orang keempat. 1, 2, 3. Oke. Empat-empatnya benar ya. Coba kita lihat yang ini. Coba sini. Coba kita lihat ya. Kita buka. 1. Oke. 1 2. Ya. Udah. Ya cuma 2. Ya. Baik. Kalau kita lihat juara pertamanya jatuh kepada kamu. 500 ribu rupiah. 500. Juara kedua yang pink. 300 ribu rupiah. Juara ketiga 200. Juara keempat 150. Ya oke. Oke. Baiklah. Oke. Makasih ya.
Tenang, kamu dapat Rp150.000. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Siapa Mau Jadi Juara. Aku Lasang Juara. Kita memberikan tantangan selanjutnya bagi para pengunjung dari Cijantung Mall ya. Oke, kalau begitu kira-kira tantangannya apa? Baik. Tantangannya adalah matematika pakaian berhadiah. Yeay. Kita akan mencari 4 orang peserta yang beruntung yang akan kita ajak main games ya. Baik, kalau begitu kita akan mencari 4 orang peserta. Oke, kita sudah mendapatkan 4 peserta yang ya. Akan kita main games ya. Oke, baiklah, sudah siap? Siap. Oke, dengarkan pertanyaan berikut ini. Tapi Angel, sebelum membacakan pertanyaan, peraturannya adalah untuk 4 peserta, jika kalian tahu jawaban yang akan dibacakan sama Angel, kalian langsung lari, ambil pakaiannya, langsung dipakai di sini dipakai ya. Dipakai di sini ya. Garis hitam ya. Pokoknya ambil pakaiannya, pakainya di sini. Oke. Kemudian ambil lagi pakainya di sini, ya. Baik ya, seperti itu ya. Harus sportif. Di sini sudah ada 8 piece pakaian yang harus kalian ambil cepat-cepatan. Ya. Baik. Pertanyaannya adalah dengarkan baik-baik. 10 ditambah 1 dikurang 1 dibagi 2. Pakai sana satu. Ayo. Cepat, pakai ambil satu-satu. Dipakai yang benar. Balik. Pakai yang benar. Pakainya di belakang. Oke, ya. Oke. Ayo, pakainya di belakang. Pakainya yang benar. Oke. Ayo cepat. Kalau udah ngerasa benar, tunjuk tangan. Oke. Bajunya sudah habis ya. Oke, bajunya sudah habis. Kita lihat jumlahnya benar atau enggak. Jawaban yang benar adalah 5 ya. 5. Kita cek apakah keempat peserta jawabannya benar. Orang pertama silakan hitung Angel. Coba. 1, 2, 3. 3, salah. Betul. Kemudian. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5, oke ya. Selanjutnya. 1, 2, 3, 4. 4, Ibu. Ya. Ini dong dari atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, kalau kita lihat. Kedua peserta sudah memakai pakaian 5 piece. Jawabannya benar. Tapi kita lihat. Maju, Ibu. Ya. Maju. Maju. Kalau kita lihat ya, kalau sepenglihatan saya, Ibu ini pakaiannya rapi, kalau Ibu ini dalamannya masih berantakan. Oke, kita cek ya. Ibu buka satu-satu. Satu-satu dulu. Maaf, buka. Oke, ini masih rapi ya. Buka. Dibuka. Oke. Rapi. Satu. Maaf, Ibu ya. Rapi. Rapi. Ibu coba buka. Satu. Oke, satu rapi. Kerudungnya. Dua. Tiga. Terbalik. Oh itu terbalik.
5. Oke. Keputusan tim. Jadi ibu ini yang mendapatkan Rp500.000. Juara kedua mendapatkan Rp300.000. Yang kalah, mohon maaf nggak apa-apa ya, dapat Rp100.000. Rp100.000. Kita bagi dua ya, masing-masing 10 dan 10 lagi untuk peserta selanjutnya. Baik, kalau begitu kita akan main games. Nama games adalah Sarung Estafet Berhadiah. Benar kata Angel, kita sudah mempunyai 20 peserta yang terdiri masing-masing tim 10 orang ya. Oke, di games ini juara pertama mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000. Juara kedua Rp1.000.000. Siap? Hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3, go! Ayo cepat ibu, ibu cepat, jangan mau kalah. Gak boleh dipakai. Saja pemirsa, kita umumkan juara pertama dan juara kedua. Dan pemenang pertama jatuh pada tim Angel. Dan juara kedua jatuh pada tim Billy. Rp1.000.000. Seru banget ya tayangan hari ini di Mochi Jantung. Jangan lupa untuk terus saksikan Siapa Mau Jadi Juara setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi hanya di Trans TV. Siapa Mau Jadi Juara? Akulah sang juara.